Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Santriku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran adab dari kitab silsilah Al-Lughatil Arabiyyah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan Al-Adab fi al-asri al-jahili. Kita membaca penjelasan daripada mufradat-mufradat yang ada di dalam khutbah tersebut. Pertama, ma'syarun. Ya, ma'syarun bima'na jama'atun, atau ma'syarun bima'na jama'atin. Ma'syar itu adalah kaum, ya, jama'ah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. Allah mengatakan, wahai ya jamaah, wahai kaum-kaum dari manusia dan jin, ألم يأتكم رسل منكم, apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian halikun bima'na mayyitun. Halikun bima'na mayyitun. Halikun bima'na yang artinya adalah kematian. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Sesungguhnya segala sesuatu itu akan binasa, akan mati, illa wajha, kecuali ya pemilik wajah, yaitu ya zat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki wajah tersebut, ya. Atau kita katakan, kullu syai'in halikun illa wajhahu, sesungguhnya segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, farurun, ya, farurun bimana kathirul harbi, yaitu orang yang ya yang lari ketakutan, yang banyak lari dari medan perang. Wahiyasigotu mubalawatin minal fi'li farra ay harba, yaitu dia bentuk silwah mubalawah dari fi'il farra. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yafirul mar'u min akhih, ya, pada hari itu seseorang akan lari dari saudara-saudaranya. Kemudian selanjutnya adalah al-hadaru. Al-hadaru bimakna al-khawfu, yaitu ketakutan. Kemudian al-qadaru bimana al-amrul muqaddaru ala al-insan ay al-maktubu alaihi. Al-qadaru adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, atau telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Kemudian al-dhafaru bimana al-nasru. Al-dhafar bimana al-nasru, pertolongan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, min ba'di an adfarakum alaihim ay nasarakum alaihim. Kemudian al-mayitu bimana al-mautu. Al-mayitu bimana al-mautu, kematian. Wal-jam'u al-maraya, dan bentuk jama' dari al-maut atau al-maut, yakni al-manaya, atau bentuk jama' dari al-maniyatu
adalah al-manaya. Kemudian ad-daniyatu bimana al-amalu ad-dani'u alladhi yu'abu alaihi fa'iluhu, yang artinya amalan yang rendah, amalan yang rendah, yang hina, yang dicela pelakunya ketika ia melakukan amalan tersebut. Kemudian yang selanjutnya istiqbalul mauti. Istiqbalul mauti bimana al-iqbal alaihi bil wajhi, yaitu berhadapan dengan kematian, ya, berhadapan dengan musuh. Kemudian selanjutnya al-istidbaruhu bimana al-firaru minhu, yaitu kebalikan dari istiqbal. Ya, istidbar yaitu kita membelakangi musuh atau lari dari musuh, ya, ma'ithaihi dhahrahu, ya, kita membelakangi musuh atau kita lari dari hadapan musuh. Kemudian selanjutnya at-ta'nu. At-ta'nu artinya ad-dharbu alladhi yanfudhu ila al-jismi bi'alatin haddatin kar-rumhi, yaitu kita ditusuk dengan alat yang sangat tajam. Kemudian sugor, bimana jam'u sugrotin, ya, sugor jamaknya adalah sugrotin, wa hiya al-hufratu as-saghira allati fi a'la sadri, ya, sugor ini adalah lubang yang kecil, ya, yang berada di atas sodor, dada kita, yaitu di sini. Sugor ini di atas sini, ada lubang yang di atas sini, lubang kecil. Kemudian selanjutnya an-nuhuru jam'u an-nahri, an-nuhur merupakan jamak daripada kata nahar, wan-nahru a'la sadri, sedangkan nahar adalah bagian atasnya dada kita. Al-ajaz jam'u al-ajuz wa huwa mu'akhkharatu ar-rajuli wal mar'ati wal hayawani. Al-ajaz ini bentuk jamak dari al-ajiz, dan dia artinya, makna dari al-ajaz adalah tulang ekornya manusia atau tulang ekornya hewan, ya, baik itu tulang ekornya laki-laki maupun perempuan. Kemudian min buddin bimana min fa min mafarrin la budda minhu la mafarra minhu. Min buddin artinya adalah tidak ada tempat untuk kita lari, atau min buddin, ya, itu diartikan, ya, sesuatu yang harus, ya, sesuatu yang pasti. Masyaallah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjut ke pembahasan atau syarah daripada khutbah ini. Dan sebenarnya telah saya sampaikan secara ringkas tadi terkait dengan syarah ini, akan tetapi kita membaca ulang dan menjelaskan ulang. Ya, kita membahas atau membaca syarahnya. Mu'alif hadzal kitab yaqul yukhatibu hani'un qaumahu fayahuthuhum 'ala al-qital. Hani, ya, berkhutbah di hadapan kaumnya dan memberikan motivasi kepada kaumnya untuk berperang. Wa idharu asy-syaja'ati wa yukhbiruhum bi anna al-mauti bi anna al-mauta fi maidan al-qital akramu min al-firar. Ya. Hani bin Qabisah menyampaikan atau berkhutbah di hadapan kaumnya, dan beliau mengatakan kepada kaumnya, ya, untuk menunjukkan, ya, untuk memberikan atau menunjukkan
keberanian mereka, ya, dan memberitahukan kepada mereka bahwasannya kematian di medan perang itu, ya, sesuatu yang mulia, ya, daripada kita lari dari medan perang. Wa anna khawfal insani minal mauti la yunji minhu, dan sesungguhnya ketakutan seseorang, ketakutan manusia dari kematian, ya, itu la yunji minhu, la yunji minhu, ya, ketakutan seseorang dari kematian itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kematian tersebut. Wa anna an-nasra la ya'ti illa bis-sabri, dan sesungguhnya dan bahwasanya pertolongan itu tidak akan kita raih kecuali dengan kesabaran. Li'an yulqiyal insanu aduwahu bisatrihi fayut'ina fihi khair min an yudirahu dhahrahu fayut'ina fihi. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya seseorang, sesungguhnya manusia menemui atau berhadapan dengan musuhnya, ya, kemudian ia terbunuh, itu lebih baik daripada dia selamat, akan tetapi dia lari dari medan perang. Li'anna ta'ala fi sadri yadullu 'ala syaja'ah, ya, dan juga beliau mengatakan sesungguhnya kita dibunuh dari depan itu menunjukkan akan keberanian kita ketika di medan perang. Amma ta'lu fi dhahri, adapun ketika kita dibunuh dari belakang, ya, dari punggung kita, fayadullu 'alal khawfi, maka itu menunjukkan kita takut dari musuh-musuh kita. Ma'asyiral thullab wa thalibat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, atau mu'alif hadha kitab yaqul, thumma yukarriru nida'ahu liqaumihi amiran lahu bil qital. Kemudian Hani bin Qabisah ini menyeru kaumnya untuk kedua kalinya, dan memerintahkan kepada mereka untuk tetap berperang. Watarkil khawfi minal mauti, dan beliau memerintahkan kepada kaumnya untuk tidak takut dari kematian, tidak takut dari musuh-musuh mereka. Li'annal mauta amran la budda minhu, karena sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kematian itu merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada seseorang. Faman lam yuqtal al-yawma fi sahatil ma'rakati fasayamutu wadan bi ayyi sababin akhar. Beliau mengatakan atau memberitahukan kepada kaumnya, karena sesungguhnya barang siapa yang tidak terbunuh di hari itu, ya, ketika berperang dia tidak terbunuh, maka dia pasti akan terbunuh di suatu waktu yang lainnya, ya, dengan sebab-sebab yang lain pula. Ketika seseorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terbunuh di peperangan tersebut, itu merupakan suatu takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu berperang kemudian dia lari dari peperangan dan ia selamat dari kematian atau dari musuh-musuhnya, maka pasti dia akan mati, pasti dia akan meninggal, ya, dengan di waktu yang lain dan dengan sebab-sebab yang lain pula.